tolong Sam. Ya guys ya, untuk lampu strobonya udah nyala dan mantep banget teman-teman, dan itu terpalnya mantep banget cuy, ada stikernya ya. Gue mau coba tes dulu nih motor drag Jupiter teman-teman, tadi gue ngelupa pakai drag Jupiter teman-teman. Tiger nih bos, senggol dong. Di siang ya teman-teman. Bos, kita lawan Bitron dulu guys. Bos, wah kencang juga guys. Gasnya. Bos, kita lempar gas teman-teman, kita ngerusuh lempar gas teman-teman. Oke guys, balik lagi dengan gua Agus. Di video kali ini gua bakalan rilis GTA lagi ya guys ya. Di sini gua bakalan rilis GTA versi full mod truk oleng Indonesia dan juga full motor drag herek teman-teman. Bos, malah diambil mobil gua, malah nabrak pohon kan bor. Mau gua review malah dicolong mobil gua teman-teman. Ya oke guys, di sini gua bakal rilis GTA versi full mod truk oleng Indonesia dan juga motor herek teman-teman. Dan ya, di sini gua udah pasangin full strobo teman-teman untuk truknya, dan truk Wahyu Abadinya tadi dicolong anjay. Padahal gua mau buat review di sini teman-teman. Waduh, sangat tidak wajar banget ya guys ya. Oke, jadi teman-teman untuk link download kalian bisa cek di deskripsi untuk link downloadnya, aplikasi sama data GTA-nya. Dan jangan lupa cari passwordnya di video, karena bakal gua kasih tahu di kotak merah untuk passwordnya teman-teman. Jangan lupa kalian tonton videonya sampai habis. Dan untuk updatean kali ini itu gua udah upgrade di bagian grafik ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Di sini untuk grafik udah gua HD-in ya, untuk dari segi awan juga, langitnya juga gua udah upgrade. Dari grafik pokoknya gue udah upgrade ya. Dan untuk kelebihan dari GTA ini, gue udah fix lampu strobo bisa nyala di siang hari. Kalian bisa lihat sendiri guys, ini di siang hari jam 10 lampu strobo bisa nyala. Untuk di GTA gue sebelumnya itu mati ya kalau siang hari, kalau ini malam maupun siang itu bakalan nyala untuk strobonya ya. Nah kita review dulu untuk strobonya. Ada lampu kolong, ada bak lampu strobo bak samping dan belakang, dan di kaping juga udah ada ya guys ya, ada dua strobo tuh ya. Dan oke, untuk motor kita masuk ke video review aja ya teman-teman. Jangan lupa tonton video cara pasang game GTA-nya itu ada di deskripsi untuk link video cara pasang game GTA-nya, biar temen-temen gak salah download data GTA-nya ya. Buat temen-temen yang masih pemula, jangan asal-asalan download data GTA-nya ya. Ingat, jangan asal-asalan download data GTA-nya, karena kalian harus pas download data GTA-nya sesuai dengan GPU HP kalian. Nah biar kalian gak salah download data GTA-nya, mending kalian tonton dulu video cara pasang game GTA-nya. Untuk link video cara pasang game GTA-nya ada di deskripsi paling atas. Kalian bisa pencet judul video yang ini, nanti bakal muncul deskripsi. Dan di paling atas itu ada video cara pasang game GTA-nya, kalian bisa pencet linknya, nanti kalian bakal diarahin ke video cara pasang GTA-nya mamin. Dan ya, dan di sini gue udah pasangin skin anak motor dragnya teman-teman, kalau nggak salah ada 6. Nah kan motor gua dicolong lagi Bang Sulbor, mau dibawa kemana motor gua men? Asyok. Padahal itu buat gua review teman-teman, malah dicolong lagi ya. Memang Bang Sul banget ya penduduk GTA ini guys ya. Aduh. Ya, gue lanjut lagi teman-teman. Untuk senjata gua udah tambahin, ya kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini ada gas teman-teman. Gua udah tambahin mod gas ya. Jadi ini aslinya itu granat teman-teman. Jadi udah diubah ke ini gas ya. Aslinya itu granat teman-teman. Dan ada juga yang versi abang-abang jualan teman-teman. Nah, ini kita coba cari ya. Nah, ini kocak banget dah. Bos, langsung jadi kang jualan ya guys. Jadi kang. Jadi kita bakal dagang ini guys ya, bakal jualan apa ini teman-teman? Kayak bapau ya. Ini kayak bapau sih teman-teman. Bos, kita ini ya guys ya, jualan gorengan dulu guys ya. Kita keliling dulu guys, anjas. Ya, pokoknya untuk senjata gua udah ubah ya, teman-teman. Ada di sini aslinya itu roket ya, kalian bisa lihat sendiri sini ada roket, dan ini gua udah ubah jadi itu guys, orang jualan. Nah, ini ada juga yang gas ya. Oke, kita bakal langsung review truk aja ya. Yang pastinya udah full strobo, kalian bisa lihat sendiri teman-teman tuh. Nih, wah, parah sih ya guys ya. Gila, bor, mantep banget ya untuk lampu strobonya. Wesh, malah ini kita nembus ke badan kita, teman-teman. Oke. Nah, ini guys ya, untuk lampu strobonya udah nyala dan mantep banget, teman-teman. Dan itu terpalnya mantep banget, cuy. Ada stikernya ya guys ya. Boys, mantep banget ya. Oke, di sini kita review motor dulu teman-teman. Ada lintasan drag juga. Nah, kalian bisa kesini. Pokoknya untuk update yang kali ini banyak banget cuy. Kalau kalian nggak download, nggak rugi sih ya.
karena updatean sekarang itu banyak banget cuy. Nah di sini ada lintasan balap liar ya, ini gak resmi teman-teman, jadi liaran ilegal teman-teman ya, jadi awas aja kalian bisa ketangkep polisi teman-teman di situ, karena ya di sini itu drag liar ya teman-teman. Nah ini yang gua kasih merah-merah dan ada tulisannya juga di situ biar kalian gak salah lokasi ya. Di sini nih pas pertigaan sini itu ada lokasi balap liar teman-teman, dan di sini ada balap resmi nih. Nah di sini ada balap resmi, di sini ada mau tanjakan si tinjau lawik, dan di sini ada markas truk HM cabe teman-teman ya. Nah banyak banget untuk modnya teman-teman. Oke mari kita review ini dulu, review motor kali guys ya, dan nanti malam hari juga keren banget, lampu-lampu pada nyala ya, karena sekarang gua udah fix semuanya cuy, lebih HD ya teman-teman. Di sini ada ya seperti biasa ada 3 rabi seka dan ada bit rondol, ada juga KLX Pak Boy teman-teman. KLX Pak Boy ya. Dan di sini ada CB Luci teman-teman. Ada tiger hitam yang pastinya ini sound helikopter ya teman-teman. Ini ada tiger CJDW dan juga ada Jupiter Drag yang pastinya soundnya juga motor drag teman-teman. Dan untuk truk olengnya itu ada pickup L300 ya. Di sini ada pickup L300, ada yang versi terpal, ada juga yang versi terpal kotak. Kalian bisa tonton video tutorial-tutorial cara aktifin kamera kabin, kamera sodrek, lampu kolong, dan aktifin strobo, dan juga cara towing truk. Dan masih banyak lagi, kalian wajib banget tonton video tutorialnya, itu ada di deskripsi ya, jangan lupa ditonton video tutorial-tutorialnya. Nah di sini ada truk santri Cipali teman-teman. Nah ini ya menurut gue ini boys banget sih tuh guys ya. Di sini ada truk santri Cipali yang pastinya udah full strobo teman-temanku. Oke kita coba cari lagi guys ya, di sini ada truk apa lagi nih, di sini ada truk bandar sayur bemper Avante, kor juga yang terbaru teman-teman, gua udah pasangin ankle kiki kor yang terbaru ya cuy ya. Nah ini dia guys, udah ada pengaman sampingnya teman-teman, udah ada ankle kiki kor yang terbaru 2022 teman-temannya. Oke mantep banget guys, ini ada ankle kiki kor cuy 2022 ya guys ya, gokil banget cuy. Oke kita cari lagi ya teman-teman, pastinya masih banyak lagi sih, ada Hino juga, ada Hino 500, ada truk Bekaje juga di sini guys. Ini Mboys Para juga teman-teman, nah ini Mboys Para teman-teman squad Bekaje. Dan ya kita cari lagi ya guys ya, pastinya masih banyak banget sih yang harus gua review, ada truk tanki juga. Buat teman-teman yang suka truk tanki kalian bisa wajib download nah nih. Nah ini ada truk Sujama Malika ya, Mboys Para banget. Ada truk Hino 500 ya. Nah ini ada Hino 500. Nanti kita bisa gandeng-gandeng ya teman-teman. Nah kita coba setting jam 1 nih teman-teman. Pokoknya mantep banget nih untuk grafik sekarang. Boys mantep ya guys ya. Di sini untuk perbedaan jam 1 itu udah ini ya guys. Kalau malam itu di upgradean sekarang itu pada nyala lampunya teman-teman. Nah itu ada nyala nih. Ini nyala dan di sini ada efek nyalanya juga di sini teman-teman. Ada efek nyalanya. Dan ya pokoknya ini mantep banget sih cuy. Kita langsung bergandeng truk aja kali ya teman-teman. Oke kita coba setting jam 10 lagi ya biar terang lagi. Kita bakal coba ngedrag juga TW ke markas HM cabe, kamu tanjakan si tinjau lawik. Kita bakal coba ngedrag juga ya teman-teman. Wes langsung ada yang ini guys ya, apa ya, yang langsung ada yang nyender guys ya. Enak banget guys, itu truk gua teman-teman ya. Itu truk gua men, ngapa lu disender di situ men. Oke langsung aja kita bakal coba cek gandengannya. Di sini ada gandengan versi Indonesia, di sini ada versi kotak ya teman-teman, dan kita coba ganti lagi ada yang versi kotak panjang kayak gini teman-teman, dan ya ada yang versi lempengan, ada muatan tangki, dan di sini ada tangki lagi, dan ya pokoknya masih banyak lagi cuy, ada muatan Shiba Surya ya teman-teman, ada muatan beton. Dan oke cuy ya, nanti kita bakal langsung gandengin aja teman-teman. Oke kita gandengin aja langsung ya, kita pilih kasih muatan beton teman-teman. Oke kita langsung masuk ke truk Hino-nya teman-teman. Kita masuk ke truk Hino-nya. Oke sabar dulu men. Nah di sini kita langsung gandengin aja ya teman-teman. Nah untuk cara gandenginnya itu teman-teman tinggal kasih mundur aja ya, mundur mundur mundur. Nah mundur mundur. Oke sabar. Nah ini dia guys ya. Oke kita coba mundurin. Nah mantap banget. Nah ini siap, udah siap kita bawa sih teman-teman kalian ya. Oke guys, di sini kita bakal coba kasih kamera sodrek ya teman-teman. Oke, kita langsung aja aktifin kamera sodreknya. Dan ya, di sini kita bawa muatan beton ya teman-teman. Ada beberapa versi muatan juga ya teman-teman. Pastinya versi Indonesia ya. Pokoknya udah mantep banget. Kita bakal coba jalan-jalan dulu. Oke, kita coba taruh di belakang sini aja dulu ya teman-teman. Nanti kita bakal kasih kamera di depan juga. Oke, ini kurang sih, kurang teman-teman. Ini kurang ya settingannya. Oke, sabar dulu teman-teman. Nah, ini ya. Coba oleng-oleng juga nanti teman-teman, dan juga ngedrag juga, ada drag liaran dan juga ada drag versi resminya. Nanti kita bakal coba ngedrag ya, sebelum itu kita bakal jalan-jalan dulu. Pokoknya untuk password nanti gua bakal kasih tahu di video.
teman-teman tonton aja videonya sampai habis, nanti gua bakal langsung kasih tahu di video ya, nanti ada waktunya. Teman-teman tonton aja videonya sampai habis biar ketemu passwordnya ya. Pokoknya untuk di updatean kali ini udah HD banget ya teman-teman, udah HD menurut gua, teman-teman gak tahu menurut kalian ya. Pokoknya menurut gue itu udah HD banget dan keren banget untuk grafiknya. Oke, kita dikasih strobo dulu ya, lampu kolong. Nah, sodrek, jangan lupa tonton video tutorialnya ya teman-teman, biar teman-teman bisa nyeting kamera kabin, kamera sodrek, lampu kolong juga ya, biar teman-teman bisa nyeting teman-teman. Oke, mantep banget ya guys, kita bawa Hino 500 ya guys ya, bawa muatan beton teman-teman. Kita bakal coba nanjak juga sih ke muatan tanjakan si tinjau lawik, tapi untuk lokasi muatan tanjakan si tinjau lawiknya jauh banget ya guys ya. Woi, langsung aja kita olehin sam. Woi. Wow. Beras ya. Pokoknya untuk terpal udah ada yang versi stikernya, teman-teman bisa pakai yang ada stikernya. Dan ini lampu kolongnya mantap banget teman-teman. Bos, udah aktif aja ya untuk lampu kolongnya teman-teman. Nah, ini untuk kamera kabinnya nih, di untuk di truk kolengnya teman-teman tuh. Untuk grafik udah mantap banget sih, udah jelas banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk tekstur-teksturnya itu udah mengkilap dan lebih jelas cuy. Oke, langsung aja kita aktifin lampu strobonya. Nah, oke teman-teman yang buat download GTA sekarang, teman-teman kalau mau lampunya nyala, untuk lampu bak, lampu samping, lampu depan, kalau teman-teman mau nyala itu kalian bisa setting ke pengaturan dulu. Kalian bisa pencet map, terus kalian geser, kalian pergi ke options, terus kalian geser lagi, cari yang gambar TV atau display setup, kalian pencet. Nah, ini untuk visual efek itu untuk lampu ya. Kalau kalian setting low itu, untuk kalian setting low itu nanti untuk lampu-lampu bakalan mati, karena gua setting low ya, untuk settingan bawahnya gua setting low. Kalau kalian mau nyala lampunya, kalau kalian udah download data GTA yang sekarang, kalian harus pergi ke pengaturan display ya. Kalian setting ke medium ya, biar untuk lampu-lampu itu pada nyala ya. Jangan lupa untuk visual efek kalian setting medium ya untuk GTA sekarang, biar lampu-lampu pada nyala tuh. Ini kan nyala teman-teman, kalau kalian setting low itu gak bakalan nyala untuk lampunya ya. Kalian jangan heran, kalian setting medium untuk visual efeknya biar lampu-lampu pada nyala ya teman-teman. Oke, di sini kita bakal convoy juga teman-teman, kita pilih convoy truk oleng, kita checklist dan boom, bakal ada truk Madura Sik 2022 dan juga Wahyu Abadi yang terbaru ya, yang sekarang. Oke, di sini kita coba kasih kamera sodrek dulu guys ya. Di sini kita bakal coba kasih kamera sodrek teman-teman. Kita kasih kamera sodrek dulu. Oke. Kita kasih kamera sodrek dulu teman-teman. Nah, oke, kita cari kita taruh di depan aja ya guys ya untuk kamera sodreknya teman-teman. Kita taruh di depan untuk kamera sodreknya. Nah, oke, sabar. Nanti kita bakal kedip-kedipin juga untuk lampu strobonya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya guys ya untuk kamera sodreknya kayak gini. Nah, ini dia guys. Nah, untuk suaranya gua kasih yang versi serigala teman-teman. Sebelum itu gua bakal coba kasih lampu strobo juga ya teman-teman biar rame. Nah, kita kasih RGB GTS Android. Kita untuk lampu strobonya jam 5 juga nyala. Nah, oke, nggak apa-apa ya guys ya, kita coba setting jam 5 aja. Wow, kita kasih oleng dulu samnya. Tapi ini nggak enak banget sih buat ini ngelihat semuanya itu enggak terang banget sih, karena kayak gelap teman-teman. Nah, ini kita kasih yang kayak gini aja guys ya, untuk lampu strobonya nanti malam-malam aja guys. Oke guys ya, langsung aja kita masuk jam. Oke, santai-santai, kalem-kalem. Pokoknya untuk password nanti gua bakal kasih tahu di video ya, di kotak merah. Teman-teman tonton aja videonya sampai habis. Wush, maksudnya kita coba olehin teman-teman. Wush, ini bawa beras ya guys ya, tuh golden team bawa beras teman-teman. Wush, oke, santai guys ya, kita masuk sambut. Malah kelabasan sih ya guys ya, langsung aja kita olehin teman-teman. Wush, tuh golden team bos, ini dong. Wush, wush, awas 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 awas, guling guys ya, bahaya banget. Oke, awas, sabar. Oke, sabar dulu guys. Aduh, malah nabrak dia kan. Wah, kita coba oleng lagi nih guys ya. Wush, kita olengin guys. Wush, wush, kita olengin sam. Wush, wush, awas guys ya. Wush, mantep. Ini kita harus agak ke atas ini ya guys ya, untuk kamera soundtracknya biar gak nembus ke bawah untuk kameranya teman-teman. Wush, kita olengin guys ya, bareng truk Madura Asik 2022 dan juga Wahyu Abadi teman-teman. Wush, the golden team nih bos, single dong.
Woi, awas. Oke, di sini kita bakal coba setting jam 1 ya, teman-teman. Kita setting jam 1 dulu. Oke, awas. Oke. Di sini kita setting jam 1 biar nyala ya, teman-teman, untuk lampu strobonya. Nah, ini dia, guys. Pokoknya untuk lampu strobo bisa setting jam 1 itu bakalan nyala ya. Kalau kalian enggak setting jam 1 bisa-bisa mati atau bisa-bisa nyala ya. Jadi yang pertama itu di siang hari juga nyala sih untuk lampu strobo, teman-teman. Nah, nggak tahu kenapa sekarang harus disetting jam 1 dulu biar lampu strobonya nyala, teman-teman. Tuh. Oke, kita bakal coba ngedrag juga ya. Untuk sekarang kita bakal coba ngedrag. Oke, mantap ya, udah full strobo. Kita bakal coba towing juga. Untuk towing kalian jangan lupa tonton video tutorialnya biar kalian bisa nolong propeleng. Dan ya, kita next aja, kita bakal ke lintasan drag ya, guys. Untuk lokasinya ada di sini. Kita ke lintasan drag liar ya, guys. Nah, di sini kalian bisa enggak ini ya, guys, yang enggak salah karena gua udah kasih tulisan lintasan drag liar dan kalian bisa OTW ke situ ya. Kalian bisa tandai merah-merah dulu. Kita langsung teleport aja biar nyampe ke tempatnya, teman-teman. Nah, di situ ada merah-merah, kalian bisa pakai motor ya, teman-teman. Kita pilih motornya dulu buat bawa ngedrag. Nah, buat teman-teman yang mau ngedrag jangan pakai Tiger Abiseka karena di situ handlingnya handling versi santai ya, teman-teman, karena sound helikopter juga jadi versi santai. Dan untuk motor lainnya itu juga kenceng sih, karena gue juga kasih yang kenceng, kasih juga yang pelan. Oke, gue matiin dulu untuk lampu strobo di Tiger CJDW nya teman-teman, karena itu bekas truk oleng ya. Oke, di sini kita bakal coba ngedrag, teman-teman. Kalau kalian udah pakai motor langsung aja pergi ke merah-merah, dan di sini kalian bisa pilih lawannya, ada Bitrondol, ada Herc CJDW, ada Herc ABCK dan KLX Parkboy, ada Herc hitam juga. Di sini kita pilih lawan Bitrondol aja guys, kita pilih musuhnya Bitrondol cuy. Nah, oke guys ya, ini kita versi drag malam. Kalau kalian mau siang aja kalian bisa setting dulu ke jam 10 ya, kalau kalian mau siang sih. Tuh, jadi siang ya, teman-teman. Wos, kita lawan Bitrondol guys. Wos, wah kencang juga guys. Anjay, kita kalah start, teman-teman. Anjay, kita kalah start nih, teman-teman ya. Wah, kencang banget guys untuk Bitrondolnya, teman-teman. Kita kalah ya, guys ya. Nah, kita langsung ke sini aja. Kita langsung turun aja guys, nggak apa-apa guys, nanti bakal batal. Nah, kamu di diskualifikasi ya. Oke, di sini kita pilih skin dulu, teman-teman. Kita pilih skin. Di sini ada skin suka herek ya, ada dua versi. Di sini ada yang pakai sarung warna putih hitam. Di sini ada yang versi biru, ada helm kuning, dan ada juga yang kayak gini, ada juga yang kayak gini, teman-teman. Untuk skin dragnya ada juga yang kayak gini, dan yang satu lagi yang ini guys. Tuh, kalian bisa pilih mau yang pakai yang mana, teman-teman. Jangan lupa di sini gue udah pasangin mod senjata, ada senjata gas ya, teman-teman. Tuh, ada granat, ini aslinya granat, jadi gue mod jadi gas ya. Coba gue lempar nih guys, gue lempar ke sana guys. 1, 2, 3, wush, langsung terlempar gasnya, teman-teman. Wush, langsung meledak, teman-teman, gasnya, teman-teman. Kita coba lempar lagi ya guys untuk gasnya. Wush, kita lempar gas, teman-teman. Kita ngerusuh, lempar gas, teman-teman. Kita ngelempar gas ya guys ya, anjas. Oke, langsung aja kita ngedrag lagi ya, teman-teman. Kita ngedrag lagi pakai Herc CJDW. Nah, guys ya, kita bakal ngedrag guys. Langsung ngedrag lagi nih kita pilih. Oke, guys, di sini kita langsung aja pilih musuhnya Bitrondol ya, teman-teman. Karena kita tadi kalah start, men. Nah, sekarang kita langsung aja ngedrag ya bareng Bitrondol nih, teman-teman. Langsung aja kita gas, teman-teman. Wos, kita langsung gas, teman-teman. Nah, kita nggak kalah start nih. Pasti kita menang, teman-teman ya. Weh, Herc dilawannya. Ini Tiger Herc loh, teman-teman. Wos, kita menang ini guys ya, kayaknya guys ya. Kayaknya sih, wah, ketinggalan jauh banget, teman-teman. Ketinggalan jauh banget ya guys. Coba kita setting jam 10 dulu guys biar kita bisa ngeliat si jokinya, teman-teman. Mana guys, mana guys, mana guys. Wos, wos, mana guys, nggak kelihatan ya guys ya. Itu dia, musuhnya udah kelihatan guys ya. Waduh, 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 kencang banget guys. Wos, itu dia guys ya, Bitrondolnya guys ya. Kita coba ngeledek aja kali guys ya. Oke, kita coba drag lagi, teman-teman. Udah kelihatan itu finishnya di merah-merah. Wah, kita kalah ya guys ya, kita kalah sih. Karena kita ngeledek, teman-teman. Karena kita ngeledek, wah, kalah ya guys ya. Wanjas, kita kalah, teman-teman. Anjay. Apa nih ya, kita kalah ya, teman-teman. Kita kalah start guys ya. Aduh, kita kalah start sama Bitu guys. Pare guys ya, kita coba ngedrag lagi, teman-teman. Kita kalah start. Langsung aja kita gas lagi ke sana, teman-teman. Oke, kita langsung teleport aja ya biar cepet ya, teman-teman. Kita teleport aja. Nah, kita langsung terjun ke sini. Kita pakai motor lagi ya guys ya, biar kita cepet cuy nyampe di sininya. Nah, sekarang kita bakal coba Tiger yang lain atau KLX nih. Kita coba KLX aja ya, teman-teman, barangkali kenceng. Nah,
kita pakai KLX Fuckboy ini teman-teman buat ngedrag ya. Langsung aja kita drag lagi cuy. Kita belum ke lintasan drag yang kedua ya teman-teman. Nah, kita pilih herek hitam aja nih. Kita pilih lawan herek ya. Herek Tiger kalau nggak salah guys. Nah, itu dia guys ya, Tiger Trondol tuh guys. Oke guys, kita pakai KLX ya guys ya. Langsung aja kita gas teman-teman. Wosh. Wah, sama-sama cepet sih kalau nggak salah guys ya. Sama-sama kenceng guys. Itu dia guys ya. Oke, kita kecolong ini ya guys ya, kecolong gas nih guys ya. Mau tanjakan si tinjau lagi aja dulu. Kita bakal coba teleport lagi ke sana. Ya, kita bakal coba pakai naik motor aja teman-teman. Kita naik motor, teman-teman, kita kasih motor. Nah, kita pakai motor 3BCK aja ya teman-teman. Di sini handlingnya itu real ya teman-teman. Kalian bisa pakai motor ini karena ini handlingnya real teman-teman. Jadi kayak versi santai gitu untuk handling motornya atau kecepatan motornya itu santai teman-teman, enggak terlalu buru-buru banget atau enggak kencang-kencang banget teman-teman ya, karena ini versi santuy, versi ngemat bensin ya. Kan ini helikopter bos, helikopter, helikopter. Langsung aja kita kasih saudrekan di sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat dengar sendiri suaranya teman-teman. Nah, ini guys ya. Jadi versi santai teman-teman, kalau 3BCK ini jadi handlingnya itu versi santai teman-teman. Nah, jadi ini sound helikopter ya untuk Tiger hereknya teman-teman. Dan kita otaknya ke mau tanjakan si tinjau lawik teman-teman. Nah, ini dia. Duk lokasi mau tanjakan si tinjau lawik teman-teman. Kita nanjak bareng motor Tiger ya di mau tanjakan si tinjau lawik. Wow, sini berat banget cuy motornya teman-teman. Nah, ini dia guys ya, kita nanjak di mau tanjakan si tinjau lawik pakai motor Tiger herek teman-teman. Nah, kalian bisa denger sendiri untuk mod suaranya teman-teman. Suaranya gua udah kasih yang helikopter ya teman-teman tuh. Wos, kita jumping dulu guys. Wos, kita jumping teman-teman. Jumpingnya nggak bisa habis ya guys ya, maunya nanjak terus nih guys. Kita jumping lagi teman-teman. Oke, sabar. Kalau kalian mau jumping, kalian bisa pencet tombol gas dua kali ya teman-teman. 1 2. Nah, dia bakalan jumping dan ya ini lama banget jumpingnya teman-teman. Sambil ngegas juga bisa. Tiger nih bos, senggol dong. Bos, mantap banget guys. Bos, kita oleng dulu kali guys. Bos, bos, nggak mobil oleng, nggak motor guys. Kita olengin terus teman-teman. Ya mantap banget ya guys ya. Dan ya kita bakal coba kasih video sinematik teman-teman. Kita bakal coba kasih video sinematik ya. Kita bakal buat video sinematik teman-teman. Nah, kita kasih drag Jupiter ya teman-teman. Kita belum coba drag Jupiter nih teman-teman. Nah, ini ada drag Jupiter cuy. Nah, ini dia guys ya. Tuh, ini ada motor drag Jupiter teman-teman. Oke, kita bakal coba ini ya, jalan-jalan di sini guys. Nah. Wow, kita tes-tes ya. Kita ngetes di sini teman-teman. Pokoknya untuk password nanti gua bakal kasih tahu di video di kotak merah. Gua mau coba tes-tes dulu nih motor drag Jupiter teman-teman. Tadi gua lupa pakai drag Jupiter teman-teman. Wow, sini kencang banget sih guys ya. Wow, mantap banget teman-teman. Wow, untuk skin itu ada upin ipin juga ya, gue lupa review juga tadi teman-teman. Nah, ini guys ya, drag Jupiternya mantap banget cuy, nggak kalah sama 3BCK nih guys ya. Wah, tabrak aja udah motornya teman-teman. Oke, kita langsung ke markas ayam cabai aja ya teman-teman. Kita nanti main-main lagi di sana, kita kesini ke markas ayam cabai biar cepet kita teleport aja ya, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung teleport dan boom, kita sampai cuy di lokasi mod markas HM cabenya guys ya. Oke guys, kita sampai di mod markas HM cabenya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, kita udah sampai di mod markas HM cabe teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan lupa tonton video tutorial cara setting kamera kabin, kamera soundtrack, lampu kolong ya, dan lain-lain juga. Untuk linknya itu ada di deskripsi teman-teman, jangan lupa ya untuk cara setting kamera-kamera gitu ya, dan juga lampu strobo juga kalian wajib banget tonton video tutorialnya biar kalian bisa setting kamera kabin dan kamera soundtrack juga ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau pakai angle gigi core, kalau posisi kameranya nggak enak teman-teman, bisa pencet tombol kamera di sini 1 kali juga, nanti dia bakal mundur kameranya dan jadi pas kayak gini tuh. Kita pakai angle gigi core ya guys. Buset, kita pakai engkel gigi core bawa ke markas HM cabe ya guys ya. Coba kita parkirin ke sini, seru kali guys. Kita parkir masuk ya, kita coba parkirin masuk ke rumah sini bor, rumah markasnya HM cabe ya guys ya. Wos, kita masuk guys. Awas, parkir dulu sam. Wes, ternyata muat ya guys ya. Kita parkirin truknya engkel gigi core ke lokasi markas HM cabe ya, ke rumah markas HM cabe teman-teman. Oke, di sini gua mau nge-review apa lagi ya, kayaknya udah sih cuy.
deh guys ya, kayaknya udah semua. Teman-teman jangan lupa ngedrag ya, karena untuk lokasi drag itu ada di sini nih, cuman ada satu doang untuk lokasi dragnya. Nah, ada di sini nih teman-teman, ada di kota di sini nih, yang bagian atas, di kota bagian atas kalian bisa teleport di sini. Lokasinya itu ada di situ ya. Jangan lupa pakai motor kalau mau ngedragnya. Dan ya oke sih, jadi gitu aja. Oke guys, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu, dan ya next gua bakal rilis GTA lagi. Oke, next konten. Bye bye semuanya. Dadah.